Halo semuanya, selamat datang di iTech 4. Seri Samsung Galaxy S23 adalah salah satu rilis smartphone yang paling dinantikan tahun ini. Bocoran terbaru dari pembocor Twitter RG Cloud menyoroti harga perangkat yang akan datang ini. Menurut bocoran tersebut, Galaxy S23 entry level akan mulai diberi harga $799 untuk varian penyimpanan 128 GB RAM 8 GB. Varian penyimpanan 256 GB RAM 8 GB akan dihargai dengan $849, lebih murah $50 dari harga awal Galaxy S22. Namun, perlu dicatat bahwa Galaxy S23 entry level tidak akan mendukung Wi-Fi 7 yang eksklusif untuk Galaxy S23 Plus dan Galaxy S23 Ultra. Nah, ketiga model tersebut ini akan mendukung teknologi Wi-Fi 6 dan UWB atau Ultra Wideband. Dan Galaxy S23 Plus ini akan dijual dengan harga $999 untuk varian penyimpanan 128 GB RAM 8 GB dan $1049 untuk varian penyimpanan 256 GB RAM 8 GB. Dan di sini tidak disebutkan varian penyimpanan 512 GB ya, dalam bocoran ini, meskipun ada rumor sebelumnya tentang keberadaannya. Dan Galaxy S23 Ultra akan menjadi yang termahal, mulai dari $1249 untuk varian penyimpanan 256 GB RAM 8 GB. Lalu varian penyimpanan 512 untuk RAM 12 GB ini akan dihargai $1349 dan varian penyimpanan untuk 1 TB RAM-nya 12 GB ini terbatas, ini akan dihargai $1499, artinya hampir $1500. Nah, RG Cloud ini mencatat bahwa pengiriman varian penyimpanan untuk 1 TB ini dapat tertunda hingga 6 minggu, artinya 1,5 bulan. Dan jalur warna atau pilihan warna eksklusif untuk di toko Samsung ini juga dapat ditunda. Dan untuk spesifikasi dan harga kalian bisa cek pada tabel berikut ini. Perlu dicatat ya bahwa harga ini bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu mendekati acara Galaxy Unpacked yang dijadwalkan pada 1 Februari 2023 mendatang. Dan Samsung juga menawarkan diskon untuk $50 untuk pre-order Galaxy S23 dan Galaxy S23 Plus serta Galaxy S23 Ultra di situs webnya. Nah, selain itu, harga dapat diturunkan lebih jauh melalui program trade-in. Jadi kalau kalian mau trade-in dari Samsung S22 ke S23, itu biasanya harganya lebih terjangkau. Meskipun nilai yang ditawarkan untuk smartphone, bahkan yang high-end, sangat bervariasi menurut wilayah masing-masing. Nah, secara keseluruhan, seri Galaxy S23 ini tampaknya akan menawarkan berbagai opsi untuk anggaran yang berbeda. Dengan Galaxy S23 entry level mulai dari $799 yang lebih terjangkau dan Galaxy S23 Ultra yang dilengkapi dengan perangkat lengkap mencapai harga
US$1.499. Nah, dengan tanggal rilis yang sudah dekat ini, kita harus menunggu dan melihat apakah bocoran dari RG Cloud ini terbukti akurat. Oke, segini dulu informasi bocoran harga Samsung S23 series. Jangan lupa di subscribe buat dukung channel ini. Like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Saya Angora Halid, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Thank you.